Bang Indra ngomong dulu sebentar, Bang. Bang, bentar, Bang. Pas sini dulu, Bang. Bang. Ya. Bawa salah 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 dan dagang. Bang, Bang, laporannya gimana sih, Bang, sebenarnya, Bang? Mobil di mana? Gimana, Bang Indra? Ya, Bang Indra, saya tahu, Bang Indra. Dikit ya, Bang. Bang, jadinya ngelaporin siapa sih, Bang? Maksudnya, Bang, kakak sekus binum ini, Bang. Maafkan. Yaudah. Bang Indra, terkait laporannya, Bang Indra. Gini aja. Iya, gini aja. Kami melaporkan dugaan pencemaran nama baik seseorang dan namanya MJ, inisial MJ. Oke ya, selesai ya. Gitu ya, laporannya. Udah. Kan tadi bilang sedikit ya. Ya kan udah selesai gitu. Oke ya. Ini terkait bukan ngomong itu. Gak ada hubungannya sih. Kenapa? Gak ada hubungannya. Secara kan MJ itu kalau enggak salah lawyernya yang pelapor terkait di ngomong, Bang. Iya, Bang. Gimana, Bang Indra? Pencemaran nama baik terkait apa tuh? Udah nanti aja ya, nanti aja. Kawan-kawan, nanti aja biar kami jalan dulu aja. Bang, tapi laporannya diterima gak sih lo? Ya nanti aja, nanti aja. Nanti aja kapan itu, Bang? Sekarang aja, Bang, itu menemani dia orangnya. Jangan salah putih, Bang. Biar gak salah putih, Bang. Iya, biar gak salah putih, Bang. Masalah, Bang. Berarti terkait binomo, Bang, ya? Enggak, pertolongan yang berbeda. Jadi apa, Bang? Berarti pelaporan terhadap lawyer yang melaporkan soal binomo berarti, Bang? Enggak ada hubungannya. Enggak ada kaitannya. Ya, makanya dijelaskan, Bang. Jelasin, jelasin dulu, Bang, klarifikasi, Bang. Jadi enggak benar, Bang, ya. Daripada simpang siur. Soalnya beritanya dibilangnya penipuan binomo, Bang. Jangan sampai nanti. Soalnya beritanya dibilang penipuan binomo, Bang. Jadi gimana, Bang? Tempat kopi tadi ya. Di ujung ya. Udah tunggu sini aja, Bang. Nah, ngomong bener, Bang. Di situ, Bang, biar nggak salah kutip, Bang Indra. Biar nggak salah kutip, biar nggak salah kutip. Ntar simpan siap, Bang, beritanya, Bang. Nah, ya, Bang, kalau salah kutip. Nanti bahaya, Bang. Ya. Repot lagi nanti. Iya, ada sih, Bang. Ya, kita jelasin. Jadi gimana, Bang? Agenda hari ini apa, Bang? Pelaporannya gimana, Bang? Jadi, kedatangan ke SPKT mungkin seperti apa, Bang? Ya, jadi kan hari ini kan kita mau koordinasi terkait isu-isu yang sudah beredar selama ini. Kan ini masih dugaan, tetapi kan ini sudah merugikan saya karena nama saya dibawa-bawa. Nah, yang perlu diketahui sebenarnya platform binary option, mau itu Binomo, Votex, atau yang lainnya, itu sudah berjalan di Indonesia cukup lama ya. Udah dari tahun 2000-an, 2010 ke atas. Nah, saya sebagai user, yang perlu dicatat semua orang bisa mendaftar di sana. Semua orang bisa menggunakan aplikasi tersebut, mau dia untung ataupun rugi itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Tetapi kan di sini seolah-olah saya yang membuat rugi, padahal kan itu tidak. Yang benar adalah semua orang bisa menggunakan, untung maupun rugi tanggung jawab masing-masing. Tapi kan nama saya dirugikan di sini.
karena dianggap mempromosikan sesuatu yang berbau judi. Padahal binary option tidak masuk ke dalam kategori 303, sebenarnya bukan judi. Cuman kan isu-isu yang beredar, saya ini mempromosikan judi, itu tidak benar. Nah, makanya mau meluruskan, kenapa bisa seperti itu. Karena saat ini apapun yang saya lakukan dianggap hasil nipu, hasil judi, karena nama saya sudah tercemar. Bahkan bisnis-bisnis saya yang lain juga dikatakan bisnis hasil judi. Nah, ini kan perlu dikoordinasi, kenapa bisa isunya beredar seperti ini, kenapa bisa ada hal-hal seperti ini, siapa yang memulai. Nah, ini yang perlu kita koordinasikan. Jadi kita lebih ke konsultasi aja, bertanya kenapa bisa seperti ini. Berarti belum membuat laporan bang ya? Laporan udah terima bang. Jadi gini, untuk laporan itu tentatif lah. Tentatif lah masih. Tapi intinya kami meluruskan bahwa jangan sampai di publik ini terdapat oknum-oknum yang membuat statement-statement yang bisa merugikan klien kami yang dalam hal ini adalah Pak Indra Kens. Jadi kami mengharapkan para publik juga untuk lebih hati-hati dalam rangka mengeluarkan statement-statement yang merugikan klien kami. Karena kami tidak akan segan-segan untuk melakukan tuntutan hukum, ya. Jadi kami mengharapkan kepada publik untuk lebih objektif, selektif, dan sangat hati-hati dalam menggunakan media sosial. Bang, terkait adanya laporan abang, bang Indra gimana bang? Di baris krim bang? Iya, iya. Bang, terkait laporan bang Indra di baris krim bukan bang? Nah, jadi sebenarnya gini, afiliator yang dimaksud itu yang seperti apa? Karena sebenarnya semua orang bang, itu bisa jadi user, semua orang itu bisa punya link referral. Dalam artian punya link afiliasi itu semua orang bisa. Jadi siapapun yang mau mendaftar itu bisa. Cuman ini adalah isu yang digoreng-goreng menjadi besar. Jadi seolah-olah saya itu dapatkan harta saya dari hasil menipu. Padahal kan lapor harta kekayaan pajak saya semua saya lapor bersih. Ya, oke, sementara itu ya. Terkait dilaporkan di Bareskrim gimana bang? Bang Indra, terkait laporan di Bareskrim bang Indra. Terima kasih. Betul. Betul banget.